Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada jadwal untuk ngambil unit Suzuki Jimny, di mana alhamdulillah ada yang sudah pesan Suzuki Jimny di Kerawang. Dan sekarang kita akan mengambil unitnya di cabang atau di pusat, yaitu di Ciputat. Tetap saksikan terus. Dan di sini saya didampingi oleh Adede dan Andre. Terus saksikan terus sampai lihat unit Suzuki Jimny-nya. Alhamdulillah kita sekarang sudah atau baru nyampe Cikarang. Jadi masih lumayan agak sedikit jauh lagi untuk sampai Ciputat. Dan sekarang kita sedang melewati tol layang Japek, Jakarta Cikampek. Nyobain. Jadi begini view atau pemandangan dari jalan layang Cikampek Jakarta atau jalan layang Jakarta Cikampek. Alhamdulillah sekarang sudah nyampe Pasar Bo. Jadi untuk ke Ciputat nggak begitu lama lagi. Nanti kita akan menyaksikan Suzuki. Oke, siap. Rencananya ambil Suzuki Jimny, cuman stoknya nggak ada, adanya pickup, kita angkut pickupnya aja dulu, oke? Alhamdulillah kemarin saya dan tim sudah ngambil unit Suzuki New Carry warna silver ini untuk pesanan konsumen. Dan sekarang mobilnya udah siap, tinggal pemasangan beberapa aksesoris lagi, kayak dudukan plat nomor dan STCK-nya, serta pemasangan radio tipnya. Dan sebentar lagi di jam 11 tek mobil ini harus keluar karena berdasarkan hitung-hitungan dari konsumennya. Ini kita saksikan prosesi keluar mobil dari dealer jam 11 ya. Terima kasih. Sebelum keluar dari dealer, di sini yang paling tidak kalah pentingnya yaitu pemasangan propit atau STCK, surat tanda coba kendaraan. Makanya warnanya masih putih karena masih belum jadi yang STNK dan plat nomor yang aslinya. Jadi untuk sementara pakai STCK dulu, tapi udah resmi dan udah legal gitu. Oke. Nah, sekarang waktunya sudah jam 11 di mana konsumen minta hitung-hitungan untuk keluar mobil jam 11 pas. Sekarang mobilnya mau keluar di jam 11-nya. Kita bisa melihat akan keluar dari dealer jam 11. Nah, ini mobilnya keluar jam 11. Siap, hati-hati di jalannya. Sip. Kan itu, Vic. Up, up.